Halo semua, balik lagi ke channel gue, Iqbal Ramadan. Nah, kali ini seperti biasa gue mau unboxing lagi guys. Kali ini gue ngebeli apa? Sesuai di judul, gue ngebeli JBL Go 3. Ini tuh gue beli bareng teman-teman gue sih, PT-PT buat ruko kita. Kenapa gue beli ini? Gara-gara di ruko tuh sepi banget. Terus gue bilang teman-teman gue kan, kayak ruko sepi banget deh bray, kita harus membeli speaker buat nyetel lagu kalau kita gabut, kalau kita lagi nongkrong nih bernam. Ayo kita lihat. Wah apa nih. Oh ini invoice-nya guys. Tuh harganya 555.000, warna blue. Wow. Kita lihat di kotaknya ada apa sih. Pertama ada terima kasih. Terima kasih telah membeli produk kami. Resmi garansi IMS Indonesia. Oh ya, garansi resmi nih kemarin gue beli guys. Diimpor oleh PT Megah. Ya gitu lah ya. Kalau kita scan coba ya. Kita scan kali ya. Wih, kalau di scan beneran nih guys, ada barcode-nya. Mari kita coba. Gimana sih cara pokoknya. Tara. Nah, kita lihat di dalamnya ada apa ya. Ini boxnya guys. Pertama ada, wih, lucu juga ya bukunya dilipat-lipat gini. Ada kabelnya. Tuh dia udah pake USB Type-C. Wah, ini udah warna biru. Ungu. Orange. Dan ini speakernya guys. Ternyata gimana ya. Ini. Waduh. Kita nyalain bluetooth ya. Yuk kita konekin JBL Go 3. Yuk kita dengar no copyright sound. NCS kali ya. Suaranya kok di depan. Suaranya dia puter-puter sama aja loh. Masih gerak-gerak guys. Cakep. Jadi gue beli speaker ini buat kebutuhan di warung gue, karena pelanggan-pelanggan katanya pendengar lagu. Akhirnya gue beli ini. Ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke meja, bisa taruh di dapur, oke? Bisa buat temenin mak gue nyuci-nyuci piring. Nah, kapasitas baterainya itu dia. Ada gak sih? Gue lupa kalau baca di website dia bisa sampai 12 jam. Nah, dia bisa anti air juga. Tuh, anti air bisa dibawa kemana-mana. Simpel banget dan enteng. Nah, bisa dibawa kemana-mana dan enteng. Dan dia dari JBL. Dia kerjasama sama Harman. Terus, buat desainnya oke banget. Gue beli warna biru. Dia ada banyak. Ada yang desainnya campuran warna. Ada yang satuan gini. Gue beli dengan harga 550.000. Dan oke, segitu dulu review singkat gue tentang JBL Go 3 ini. Untuk suaranya oke, bassnya oke, harganya juga oke, 500.000-an dengan original JBL. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel gue, di like, di komen, dan di
share, oke? Okay? Bye-bye.